Jadi lu sampai jual motor, lu apa jadi lu ngojek gitu lo? Iya mas, saya ngojek. Sampai saya jual motor saya sendiri, tabungan saya keluarkan semua buat dia. Oke, tadinya uang tabungannya buat? Benerin rumah. Buat rumah mama kamu? Terus sekarang malah kamu beliin, mau kamu DP ke uang muka buat beli mobil ini? Iya, buat pacar saya. Banyak banget pengorbanan saya buat dia, mas. Kamu ngojek? Iya, saya ngojek, saya jual motor. Motor yang buat ngojek lo jual? Iya, saya jual. Uang tabungan yang buat benerin rumah ibu saya lo? Saya jaga warnet juga, mas. Jaga warnet juga, kerja buat DP mobil buat cewek lo? Emang kamu udah seserius itu sama pacar kamu? Iya, gue sayang banget sama ini dia. Mobil bekas berarti ya? Iya. Second, mobil second, iya. Tapi lo DP? Tapi masih bagus banget. Masih, oke, ini buat bayar DP-nya doang, uang mukanya doang. Terus di dalam tuh pacar lo mau lo prank dulu rencananya, gimana sih? Sebelum gue kasih ini, gue mau prank dulu. Mau ngerjain dulu, dengan cara? Dengan cara gue selingkuh sama sahabat dia sendiri. Oh, maksudnya lo mau pura-pura selingkuh? Iya, pura-pura selingkuh. Mau ngeprank nih, mau ngerjain cewek lo? Bikin surprise, dia kan pengen banget di mobil ini. Oh, dia pengen mobil ini? Lo mau surprise-in dia dulu? Iya. Tahu-tahu kejutan gitu. Lo pura-pura selingkuh nih ke cewek lo? Iya, pura-pura selingkuh. Tapi kamu gak bener selingkuh kan? Enggak, pura-pura. Terus lo mau mutusin dia apa gimana ceritanya? Iya, gue mau mutusin dulu. Oh, ceritanya nih, ngerjain dia, mutusin dia. Lo bilang lo selingkuh sama sahabat dia. Iya. Terus nanti kita kasih taunya gimana? Ke dia kapan nih? Ntar pokoknya sampai dia nangis, mas. Oh, bikin dia nangis dulu, dia sedih. Sedih. Tapi dia pasti sedih nih? Pasti sedih lah. Pasti sedih, lo putusin? Oke, terus dia nangis, terus? Dia nangis, gue mau bawa kue. Bawa kue? Terus? Kasih surprise, tunjukin mobil yang lo kasih buat dia. Oke, let's go. Oke. Tapi lo yakin dia nangis? Yakin, mas. Bener. Ah, tapi aku juga kalau misalnya di prank terus dikasih mobil, aku juga nggak apa-apa dibikin nangis. Mau. Tapi kita harus pacaran dulu dong. Semangat ya, mas ya. Kamu ngapain sih ngundang aku kesini? Aku sengaja, sayang. Lah, kok malah marah-marah? Aneh banget. Nggak malu apa dilihat banyak orang pakai baju kayak gini, kampungan banget, tau nggak? Lah, Nih, lu mikir ya, kalau lu pakai baju kayak gini di depan TV, teman-teman gue lihat yang ada, gue dikata-katain pacaran sama orang kamu. Kamu mikir kamu cantik? Ya, cantik lah! Gue mau sama lu aja udah bagus banget kali. Jadi pacar lo nih? Iya, mas. Tapi kok lo gitu sih sama pacar lo, kejem banget? Iya, malu-maluin aja ngundang kesini pake gue rapi. Dia begini, aduh. Emang kenapa? Enggak, kok gak apa-apa, rapi juga. Kayak, ih, buluk banget lagi ke meja. Kamu pikir kamu cantik? Ya cantik lah, kalau gue gak cantik. Mas Uya, emang aku gendut? Kamu gak sadar kamu tuh bau gak? Mas Uya yang banyak duit aja bilang gue gak gendut. Lu yang gak punya duit. Lu seksi kok. Kamu harus tahu kamu tuh bau matahari gitu gak? Gue bau matahari gara-gara naik motor sama lu. Coba lu naik mobil, kan keren. Gara-gara naik sama lu aja bau matahari. Kagak nangis malah ini? Enggak. Gimana? Waduh, ini gue berubah. Ini salah. Katanya Mas Uya, pakaiannya bagus-bagus loh. Lu doang deh, buluk. Pakai celana bahan lagi. Kasih tahu lu tadi kan mau ngapain. Ih. Mau gak jadi, cowoknya gak jadi. Bener-bener Mas Uya, sumpah. Ini nih, yang gini nih bikin gua gak suka sama kamu. Apa? Yang kayak gimana? Udah berani bentak-bentak gue depan orang banyak, gak malu? Iya. Jatuhin harga diri aja lu. Cowoknya ragu-ragu nih kayaknya. Mau bikin yang tadi. Lu kayak orang mau ngelamar kerja tau gak pakai celana bahan? Kamu pikir kamu cantik dari tadi? Nanya dulu. Kalau gue nggak cantik, lu mau sama gue? Cowoknya mati angin kayaknya nih. Kenapa sih dia, mas? Yaudah, aku mau putus sama kamu, sama. Ada masalah apa lo tiba-tiba mutusin gue depan orang banyak kayak gini, ya? Aku udah bosan sama kamu. Bosan? Emang ngapain gue? Bagus. Terus lah lo ya, mutusin gue depan orang banyak mau malu-maluin gue lo. Kamu harus tahu, aku udah ada pengganti. Mana? Cewek mana yang mau sama cowok miskin? Aneh banget sih lo, kayak punya duit aja lo ngempanin cewek. Sosokan banget lagi punya pengganti kayak lo.
semua gue ceritain ke lu. Gue emang udah curiga nih manusia selingkuh. Gue makanya cerita sama lu. Dia lebih cantik. Dia gak menor kayak kamu. Gak menor apa? Lu gak tau aja bedak kayak berapa kilo. Jadi ini sahabat lo nih, Olin? Dia sahabat gue dari kecil, Mas Uya. Sahabat lo dari kecil? Iya. Pas ya? Semuanya cerita sama dia. Ya mau sahabat kamu, mau ponakan kamu. Tapi gue sayang sama dia. Ih, aneh banget lu. Lo ya? Selingkuhin gue sama sahabat gue sendiri. Kok gak nangis ya? Ya udahlah, kalau emang lu diputusin dong. Kayak gak terima banget. Lu gak sedih lo? Pacar lo, pacar sama sahabat lo? Eh, bukannya gue gak terima ya. Gue terima-terima aja lo. Tapi gue gak terima dia bilang lo lebih cantik dari gue. Gue emang bener. Lebih cantik dari kamu. Eh, lo gue gak rasa banyak naik motor sih lu. Makanya di gue. Banyak naik motor lu tuh. Eh, tangan lo kenapa? Jatuh dari motor. Ya, belum apa-apa udah jatuh dari motor. Kasian anak orang. Mulus-mulus bikin jatuh dari motor. Ini ya ilah, kasian banget lu nyari cowok tuh yang pakai mobil, makanya nyari cowok pakai motor. Udah deh, kalau diputusin tuh diterima. Ya gue terima gini nih, respon kalau udah diputusin gini nih. Dan lu gak terima diputusin? Ya terima lah. Lu marah-marah? Ya maksudnya masa sama begini. Tapi gak sedih? Ya enggak sih. Gak nangis? Gak sedih, enggak nangis. Gak nangis. Gini nih yang bikin gue sama dia gini nih. Sama tangan gue sendiri. Oke gini ya, gue seneng kalau lu mutusin gue seneng. Gue terima lo mutusin gue, tapi lo harus tahu satu hal ya nih. Gue balikin omongan gue, intinya bukan lo yang mutusin gue, tapi gue yang mutusin lo. Nah jadi, lo inget ya, gue yang mutusin dia. Gue yang mutusin lo ya, inget. Lo gak pernah mutusin gue, tapi gue yang mutusin lo. Inget, udah pakaian begini, naik motor, hujanan, kepanasan. Gue mau yang naik mobil, soalnya banyak yang mau sama gue. Ya tadi juga diputusin. Iya emang, terus emang gue ngelarang lu mutusin gue. Emang gue gak terima, terima lah kita putus. Gue juga udah ada pengganti lo, tenang aja. Olin. Apa sih? Aku cuma ngeprank kamu, Olin. Ih, ngeprank lu? Gue mau keluar. Apaan sih? Cuma ngeprank. Dia mau ngeprank diputusin cewek. Ngeprank. Emang lo youtubers? Ya, prank niat ngeprank diputusin balik. Ya gue sama selama ini mau sama lo aja tuh terpaksa. Kenapa? Kenapa emang? Ya gini aja Mas Uya nih, mantan-mantan aku semuanya naik mobil. Dia cuma tukang ojek, penjaga warnet. Kenapa lo mau? Ya kasihan. Eh nyokap gue aja tuh udah gak suka sama lo ya. Ngeprank iya kan? Saya kagak ngerti bos. Ngeprank tuh ngerjain, sih. Jadi Ilhan tuh ngerjain Olin, memutusin Olin nih. Oh, sekarang malah diputusin balik. Ilham pikir Olin juga ngerjain dia. Lo bukan ngerjain, bukan ngeprank Ilham bukan ya? Enggak, dia bohong mas. Aku ngeprank dia kurang mas. Kerjaan banget aku ngeprank dia. Gua tahu dia mas. Masih banyak kerjaan kali yang lebih kamu penting. Kamu pasti bohong kan? Hah? Bohong? Kapan gue bohong? Emang gue ada yang baru kok, sumpah. Mau gue kenalin. Ah, kamu udah ada pacar baru? Udah ada. Bilang akunya ngeprank. Bilang aja udah ke gap, malah bilangnya ngeprank lagi lu. Enggak, kamu bohong sayang. Kamu bohong sayang. Iya, apaan sih dia? Keluarin apaan sih? Keluarin apa aja? Aduh, keluarin. Nangis. Keluarin apa sih? Cepat. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Ini cuma prank doang ya kali gue ngeliat Lolin. Ini prank. Pasti seneng, pasti seneng. Kamu seneng kan? Gue kayak gini tuh cocoknya buat dia, kalau gue gak yang kayak gini. Sorry. Ini prank. Pasti seneng. Kamu seneng kan? Kue murah. Ke gue.
Ya elah kue kayak gini gue bisa beli 10, lu gak usah beliin. Nah kamu udah, kamu gak usah ngapain lagi dah. Senengnya. Aduh gila nih cowok. Tiup dulu, tiup. Ntar kebakaran lu. Tiup dulu, tiup. Tiup, tiup. Ayo. Ayo tiup dulu. Gak bisa ngelatih, ini murah pasti. Selamat ulang tahun. Enggak kamu jadi... Ih, lu halu ya gue rasa. Halu nih orang. Gue gak seneng. Ih, kok gak seneng sih dikasih kejutan? Ya elah kue kecil begini, murah. Ini aku udah usaha buat ini, sayang. Ini aja. Gimana nih bikin nih? Emang, Neng, Umi tanya, emang lilin kalau ditiup matinya lama, murahan ya? Buat aja nih, Umi. Masa lilinnya bececeran ke kue, nanti aku makan lilin dong. Ya dipinggirin atuh, kan lu bisa minggirin. Tetep aja kuenya kecil begitu, Umi udah pacaran berapa lama ngasih kue kecil banget. Oh, maunya yang gede. Kurang lagi, ntar beli. Aku tuh gak boleh begitu sayang, gak boleh begitu. Rezeki masa apapun terimain. Beneran ini kuenya. Woi. Woi. Gak katanya murahan tapi lu colek. Gak gimana yuk. Umi lagi bohongan. Bocah lagunya abis dicelak-celak. Yaudah, jangan ngambek, jangan ngambek. Dicolek. Sumpah, gue gak ngambek. Cuma yaudah. Emang bener udah ada, udah gue punya pacar baru. Gini gini aja deh, gue makasih lah. Lu udah surprising gue, udah mutusin gue. Eh sorry, gue yang mutusin lu maksudnya. Namanya lu sama dia aja nih, cocok kan. Gak sayang. Gue kayak gini tuh cocoknya buat dia. Kalau gue gak yang kayak gini, sorry. Eh beneran. Masih ada hadiah lain buat kamu. Iya, gue luar biasa. Pasti kamu gak ngambek lagi, sayang. Aku tuh tadi cuma ngerjain kamu doang, sayang. Tapi gue serius. Enggak, kamu. Kali ini aku ada hadiah buat kamu. Abis ini pasti kamu kelepas. Pasti kamu senang banget. Ya, nah, kalau tunjukin ini pasti lo akan senang deh. Udah, kalau sampai atas tutup mata. Enggak, kamu pasti senang. Lihat dulu. Lu masih suka sama dia karena apa? Ya iyalah Mas, ya lihat dong, dandanan aku kayak gini, skincare aku mahal, dia naik motor. Nah. Lo kelepas. Ini pas banget. Pasti lo senang. Pasti lo senang ya kan? Kalau lu enggak mau buat gue. Kamu tutup mata dulu suruh aja. Dia tutup mata, perlu tutup mata gak? Gak mau, Rek. Gak mau, baik banget. Kalau gak mau hadiahnya, paling ada sih hadiah dari lo pakai tutup mata. Ayo cepat. Ayo tutup mata, ayo. Ini mobil buat kamu, sayang. Kan tunggu, buat kamu tuh ilham sampai jual motor, korek tabungannya, kerja di warung buat kamu sayang. Ini mobil buat aku. Iya. Ini gimana? Cucinya? Ini sayang. Wah, benar. Alibat lu pakai pita. Iya, mobilnya baru. Kan setirnya di sana. Kamu boleh cek dulu. Oh, di Amerika kali. Oh, di Amerika nih. Buka dalamnya. Oh, kuncinya dibuka dulu dong, maaf. Kuncinya dipegang kok kunci. Bagus kan sayang? Wah, bagus. Bagus sayang. Bekas ini aku ya? Udah jual motor buat beli mobil ini. Bekas ya ini? Ya tapi masih bagus sayang. Itu pas aja judulnya bekas. Aduh lu tuh ya pacaran bertahun-tahun ngasih hadiah mobil bekas. Masih bagus kok. Masih bagus. Sayang, kamu bisa cek lagi dah. Ini masih apa bagus, lecet? Neng. Ini lecet. Enggak ini memang begini memang sayang. Memang begini. Ini ada. Bagus banget. Ya original lecetnya ini. Ya ilah ini mah nabrak angkot, gue juga tahu. Hei, sayang. Lo kasih tahu pengorbanan dia apa nih? Nih, gue udah jual motor buat DP mobil ini. Motor tempat buat dia nyari mata pencarian dia tuh ngojek. Itu motor dia buat ngojek, tapi gue jual buat terus kamu. Apalagi? Gue juga jaga warnet, sayang. Jaga warnet, terus apalagi? Apa gitu? Tabungan gue. Tabungan yang buat apa? Tabungan gue buat bener. Cuman buat kamu, tau gak? Tapi itu habis nih? Iya, semuanya. Ini nyicilnya pake apa nih? Nah, iya bener juga sih, bener juga. Iya. Realistis juga ceweknya nyicilnya pakai apa nih, DP-nya doang sama mukanya. Gua gak bayarin ini nih. Iya sayang, nyicilnya tetap aku sayang. Tapi kamu seneng kan? Iyalah, mobil. Seneng apaan? Mobil lecet gini orang mah ngasih baru, tanggung amat loh. Waduh, malah gak seneng juga. Ih, dia mah udah segitu mah usaha kan dia. Udah bekas nyicil, dia ngasih gua mobil kayak gini nih. Ntar lu gak bisa bayar nih beberapa bulan. Ditarik lagi ya tuh gua naik motor lagi. Enggak, gua harus ngorbanin semuanya buat kamu sayang. Asal kamu bahagia. Bener kamu tahu jawab ya cicilan-cicilannya ya. Kalau lu enggak bisa bayar mau gimana? Ya sekarang lu buat ngojek aja motor lu jual. Lu kerjanya buat nah. Bayar cicilannya pakai apa? Wah, dia katanya jaga warnet. Lu jaga warnet juga, Bang. Jaga warnet. Jaga warnet paling berapa sih Mas Uya? Cicilan mobil berapa sebulannya? Eh, lu tuh ngojek setahun aja masih kurang beli skincare gua, tas gua. Masih kurang. Kok kamu gitu, sayang? Kamu mau prank ya? Emang kenyataan sih lu nge-prank mulu.
Udah nggak kalau nggak mau. Oke ya, ini gue terima. Nih kakak mau? Jangan. Nih oke ya, gue terima nih hadiah terakhir dari lu. Tapi gue nggak bisa pacaran lagi sama lu. Lah, hadiah terakhir kalau putus tetap. Iya lah Mas Uya. Lah, aku udah punya pacar baru. Udah korbanin semuanya buat kamu. Gue udah punya pacar baru, sumpah. Ini nggak ngeprank. Kamu bohong kan? Ngapain bohong sih? Mau buktinya nih. Kamu bohong, Sar. Lah. Gue kenalin lu sama pacar baru gue ya. Kenalin sama pacar baru gue. Ada kamu bawa? Ada lah, yang ngantar aku kesini siapa? Oh my god, tidak. Kan ya elah, semua cewek tuh butuh duit. Lala. Halo. Sayang nih, buktinya cowok baru gue, kenalin. Kenalin. Aduh, kamu ngapain di sini? Kamu kenal, Dia pacar aku. Oh, gak tau lu sebenarnya kerja jadi supir, terus tuh mobil ngaku-ngaku. Enggak sayang, aku udah ngorbanin semuanya demi kamu sayang. Apa sih? Coba lu jelasin sama gue tuh, itu apa? Mau kemana? Lu sini dulu. Ini pacarnya. Dia pacar aku, Mas. Enggak. Kita udah putus, Mas, ya. Dan aku sekarang putus apa, Dok? Putus kita. Mana ada kita putus? Kita udah putus. Bukan kan dia mana ya? Dia punya pacar kan, nih pacarnya. Kok? Nih aku dikasih hadiah gitu sama dia, mobil bekas tapi yang mobil bekas. Nyicil lagi. Ini apaan sih? Apaan sih lo? Pacar gue pegang-pegang kalau udah putus. Ya ngapain megang-megang pacar gue? Lo ngapain malah ngerebutin? Kok dia ngaku-ngaku sih, dia enggak terima kali diputus. Kurang ajar banget dia. Dia kan masih ada rumah. Itu kuenya buang aja sih, murah. Maluin. Yaudah buat dia tuh ngasih aku mobil bekas, ya udahlah aku terima kan kasihan. Tapi aku udah ngomong aja kayak lu bisa-bisanya beli mobil bekas itu dari mana lu? Gua yakin DP itu duitnya dari nyolong kan. Dia sampai jual motornya, sampai jual motornya buat beli mobil ini, buat DP, buat sama tabungan. Apa? Jual motor. Kamu percaya sama jual motor? Tahu. Motor lo di depan. Serius? Lo bilang lo jual motor gimana sih? Lo bohong sama gue. Motor aku, saya. Udah putus aja lo masih bisa bohong sama gue. Emang bener ya, gue mau putus dari lo. Gimana motor dia di depan? Ada di depan, punya motor dia. Coba lihat. Kamu gak percaya. Nah, dijual. Motor dia, saya. Jangan ribut. Sayang, aku jual motor, sayang. Ini demi kamu, sayang. Biar kamu tahu dia bohong, sayang. Enggak, sayang. Gue gak bohong, sayang. Bisa gak sih lo gak tarik-tarik gue? Ini banyak pengorbanan gue buat kamu, sayang. Hei! Ini gak tahu gue motor siapa ini? Saya. Ini motor lu kan? Motor gue udah dijual, sayang. Ini ada di sini, mau buang apa lagi? Gak tahu. Aduh, ini bisa di sini. Kayaknya gue tahu nih, kayaknya lu kerja nih jadi supir. Mobil majikan lu curi, bilang itu buat gue gitu kan? Iya kan? Ini di dalam aja lah. Ini masing banget, cowok aneh banget. Aku gak tahu, sayang, kenapa motor itu bisa di sini, sayang. Nah iya juga, mana bisa motor jalan sendiri. Yang dia megang-megang aku tuh. Ini gak pegangan, bisa kan jalan kita kan biasa. Kita kan gak ada, gimana lagi ya, diem ya. Sayang, kamu ngeprank doang, sayang. Ya, itu pasangin mic dulu tuh, si cowok kuning. Kuning. Pacaran sama? Iya, kenapa? Mulai. Kok jadi lu malah ngambil cowok gua sih? Ya, lu kan ngambil dia duluan, emang? Boleh, gue ngambil cowok lu. Gini deh, gue tau lu sebenarnya kerja jadi supir, terus tuh mobil lu ngaku-ngaku. Enggak, sayang, aku udah ngorbanin semuanya demi kamu, sayang. Ya lu kan kalau gak jadi supir, gak jauh-jauh dari itu. Tega kamu. Gue terima mobil majikan lu. Duduk. Dan lu sekarang udah pacaran sama Ardo ini, dan Ardo ini adalah pacar sahabat lu. Ini apa-apaan sih? Udah dong, jangan kata sama dia. Ribu. Kita tuh belum ada kata-kata putus, lo gak apa-apaan sih lo kayak gini. Gue udah putusin lo dari dulu ya. Sejak kapan? Udah lama. Lo gak pernah ngomong awas, kemarin-kemarin lo baik-baik aja sama gue, Do. Baik-baik dari mana? Udah putusin kamu. Kok putus? Sambah banget sih. Kamu inget dong, kamu seperti ini karena siapa? Karena aku lah, kamu cantik. Kamu bisa ngangkat derajat orang tua kamu. Dan kamu bisa ngangkat derajat orang tua siapa? Lo gak usah bawa orang tua gue. Pacaran sama aku cuma buat panjat sosial kan? Banget. Panjat sosial. Kamu itu sama-sama dia. Keduanya. Aku pacaran sama kamu. Aku dandan cantik kayak gini bisa seperti ini. Itu buat ngimbangin kamu, tau gak? Ngimbangin.
kamu kayak gini karena apa? Kamu manfaatin aku doang kan? Hah? Manfaatin kamu? Soalnya kamu begini cuma panjat sosial sama aku doang. Panjat sosial apanya? Aku tuh nyari uang. Ya? Aku nggak pernah minta apa-apa sama kamu. Kata siapa lo begitu, Ardo? Kenyataan maksudnya, dia cantik seperti ini, aku dulu sama dia nggak seperti ini maksudnya. Kan dia udah cantik, cakep, orang tuanya udah enak, dari siapa? Gak usah bawa orang tua gue. Ya lo kenapa? Namanya gimana? Orang yang pamri ya benar. Iya berarti gak ridho. Iya lagi memberikan sesuatu kok ada pamrinya begitu. Iya. Kalau memberikan sesuatu ya udah ikhlasin aja lah. Lagi itu si Neng yang pakai baju apa ya rok kotak-kotak gitu. Lu nyerocos banget sih dari tadi. Gak tau nih Mi. Udah tenang ya. Kasih kesempatan dulu lah untuk memberikan penjelasan. Oh, gue semuanya tuh beli sendiri. Lo ngasih ke gue juga, gue gak pernah minta sama lo. Tuh. Olin yang cerita maksudnya. Olin yang cerita kalau dia manfaatin lo doang. Ya percaya aja. Pacaran sama aku, dia cantik begini, kata Olin cuma manfaatin aku. Atas dasar apa lo peduli, lo percaya sama dia? Karena aku pacaran sama Olin sekarang, dan aku percaya sama dia dong. Dia sahabat gue tau lah lo gimana sih ya. Pacaran sama dia buat apa gue tau lah. Mas, dia mah cantik perawatan karena dokter, bukan karena emas. Dia ke dokter duit dari siapa? Tanya emang pake uang dia? Gue gak pernah ya minta-minta sama lo. Maaf ya mas, endorse ya mbak, endorse ya. Iya dong. Iya emang kamu gak minta kan duit dari saya. Endorse banget lah, gue bayar sendiri endorse banget. Bener, dia yang ngasih, bener gak minta kan. Dan kata Olin juga, kamu pacar sama aku kenapa? Karena cuma pengen naikin kasta. Percaya sama Olin. Naikin kasta. Din, sejak awal gue ngomong kayak gitu ke lo. Naikin emang tadinya kasta apaan sih? Selingkuh sama Ilham, cocok kan mereka? Cocok. Ini sama si Mi. Naikin kasta itu maksudnya bagaimana naik sih dari? Naik kelas kayak misalnya dia naikin derajat gitu Mi. Naik derajat, emang kasta dia itu kasta apaan tadi? Emang kasta dia kasta apa? Siapa? Ayo! Kasta nge kali, kasta nge. Kasta bawa, kan sumpah, gak jelas. Sama cocok deh maksudnya. Oke. Cocok gitu ya menurut lo ya. Sekarang lo cocok gak sama foto ini? Coba kita lihat foto ini nih. Cek ibrot. Bersama Tante sekarang pertanyaannya, lo cocok gak sama Tante siapa itu? Siapa coba jelasin? Lo piaraan Tante Tante? Iya mbak kayaknya. Oh, kayak kucing di piara. Kucing Sarinah. Banget lo. Ini Tante sendiri. Kenapa jahat banget sampai kayak gini ke aku? Lo gak, lo jelasin dong itu siapa? Aku kan mau bahas jelasin ini. Kan? Oh, bisa jelasin kan? Aku bisa jelasin sayang, tapi enggak di sini. Enggak di sini, sini aja biar pada tahu. Maksudnya? Ya, kan lu jelasin tuh tante siapa? Kan gampang. Siapa namanya? Mawar apa Melati? Aku jadi sedih maksudnya. Drama apa lagi? Jadi sedih lihat fotonya, coba ceritain kesedihan Nona gimana? Dia tante aku tante dan kamu. Dia berjasa sama aku. Berjasa sama kamu? Sampai bikin aku seperti ini maksudnya. Bikin kamu seperti ini maksudnya apa? Ya, aku seperti ini aku bisa punya segalanya dari tante aku. Dari tante ini. Artinya? Dia artinya lo simpenan dia? Bukan maksudnya, dia tante aku, dia yang bikin aku sukses maksudnya. Tante lo. Tapi tante aku jadi dia udah enggak ada di sini. Apa? Udah enggak ada di sini dia. Simpenan dia lo. Karena si tante itu depresi maksudnya. Dia bunuh diri. Apa? Dia bunuh diri. Depresi bunuh diri terus? Ya, sekarang tantenya udah meninggal dan aku udah sendiri sekarang maksudnya. Tante ini tante lo, tante-tante. Kenapa tante beneran nih? Kamu ponakannya berarti. Kok bisa jawab sih lo? Oke, lagi sedih apa pura-pura sedih nih coba lihat. Aku sedih dong kan. Ya jawab aja lo ponakannya apa simpenannya. Jawab. Dia adik papa aku sih. Adik papa kamu tante beneran. Mudah amat. Tante aku beneran sih ya. Dan aku sangat senang banget ketemu dia. Dia yang bisa buat aku sukses seperti ini ya karena dia maksudnya. Dia banyak hal mengajarin aku tentang bisnis, tentang mengelola uang. Terus dia sekarang? Dia udah gak ada, dia udah meninggal maksudnya. Karena bunuh diri? Iya, karena dia depresi. Oh jadi dia dapat warisan gitu bos? Diajarin gitu. Diajarin bisnis kata Mi. Iya, tadi kan dia bilang saya bisa sukses seperti ini kan dari tante itu. Berarti dapat warisan juga kali bos. Salah satunya itu juga. Saya udah gak kuat, aku sedih banget. Mana Ardo? Ardo? Mau kemana? Lu sini dulu. Maksudnya Ardo. Ini Ardo. Nih ada yang nitip ini nih. Apa itu? Apa lagi sih? Kayaknya si
Coba apaan tuh? Ada punya batu bata kali ya? Apaan? Kayak uang itu mah. Coba buka luar dong. Ayo. Ini apaan mas? Coba. Apa tuh mas Uya? Duit kan? Apa mas Uya? Duit segepok. Dari tante lo? Dari siapa cu? Ada yang nitip buat Ardo. Oh bagi-bagi mas Uya? Uang asli nih? Uang segepok? Ini maksudnya bagi-bagi dong, bagi-bagi. Dari mana ini uangnya mas Uya? Ya gak tahu lo kenal uang ini gak? Banyak banget gitu lo. Hah? Enggak kenal. Kita undang saja orang yang memberikan amplop ini di belakang. Orang. Iya. Saja jadi. Hei, jangan tarik-tarik. Tante, katanya udah meninggal. Makanya, ini kamu tadi bilang tante udah meninggal ya? Hah? Sini. Tadi kamu bilang tante udah meninggal ya? Bagus ya. Kamu bilang tante udah meninggal. Ini. Kamu bilang tante ya? Tante tadi bilangnya ya. Emang bukan tantenya ini tante. Bukan. Emang dia bilang apa? Tante. Tante yang udah meninggal orang. Dia bilang tante. Berarti kalau tante udah meninggal, tante berarti Tante katanya bunuh diri. Emang gak sopan ya selama ini? Gangguan jiwa, jangan dipercaya. Gangguan jiwa? Kamu ya? Berani-beraninya kamu ya? Hah? Sebentar! Kamu berani ya ngomongin saya gangguan jiwa ya? Tasnya aja mahal nih. Tuh! Hah? Enak aja ngomongin. Ini apa? Ini namanya apa? Berani bilangnya apa? Hei! Lihat sini duit. Nih, ini buat kamu. Berani bilang saya apa? Tuh, 200.000 tuh. Pegang dulu mana tangannya. Nih, pegang baik-baik. Tuh. Berani bilang saya apa? Tante. Kamu. Tante. Dan lagi ada gangguan ya. Depresi. Depresi. Okay. Tuh, sudah lagi tuh 200.000 150.000 tuh. Ini apa? Ditambah lagi, Mau? Ini apa? Berani bilang saya tante lagi? Berani bilang saya tante lagi? Tuh, 350.000 tuh. Waduh, tambah lagi. Tante lagi depresi ya? Mbak, saya depresi. Iya. Saya depresi. Biar kasih lagi. Ya. Nambah terus. Sampai tante. Ayo bilang apa lagi? Bilang tante lagi. Hah? Mending dia orang yang berjasa. Sama aku sampai saat ini. Orang yang berjasa. Bagus. Orang yang berjasa dong ya. Bagus. Mana sih namanya Olin itu? Hah? Kasih lagi. Olin itu. Nih Olin ini. Masih mau pacar saya siapa? Hah? Ini pacar aku dan tante aku, dia gangguan jiwa gitu ya. Dia depresi loh. Heh, kamu ya berani-beraninya lagi ya bilang saya gangguan jiwa ya? Kasih lagi. Ya benar loh. Kasih banyak. 200.000 lagi. 700.000 rupiah. Orang yang berjasa sama aku masih. Kasih. Pegang. Kalau masih kurang, pegang. Waduh. Baik, masih nggak mau ngaku lagi saya siapa kamu? Kasih. Maksudnya apa sih ini? Lagi depresi. Gangguan jiwa. Tante kamu bilang saya siapa? Mau enggak? Maksud ya, dia kan tante aku, dia lagi depresi dan pacar aku Olin. Ngaku enggak kamu? Lu tuh banyak kalau ngaku saya kasih semua nih. Nih, ngaku enggak? Oke, maksud ya, aku ngaku dia pacar saya. Mana mungkin aku mau sama cowok kayak gitu. Iya, bener aja sih. Thank you.
Oke, Mas Ria, aku ngaku dia pacar saya. Sebentar cewek cupu. Mansi, cewek cupu banyak banget. Ini anting dari siapa? Siapa yang beli? Siapa yang beli? Nah, gue mah beli sendiri, nggak minta. Nah, itu dibeliin Ardo kan? Dibicarain tau nggak? Ini ngapain pakai hiung ini segala? Biasanya itu kamu kok pantasnya pakai sendal jepit? Bisa jelasin ini sama aku itu dari tangan ya. Aku juga pengen nyenengin kamu sayang. Nyenengin aku dengan cara duit. Sana. Nanti Ardo nanti cupu juga ya. Kita putus. Yang dari tadi aku tuh cuma ngeprank Ilham doang. Aku sebenarnya nggak mau putus sama Ilham. Jadi lo dari tadi cuma ngerjain doang, ngeprank dia. Iya, aku mau tes masuknya dia setia benar sama aku atau enggak. Nah, sih jadi lirgio. Iya, aku tadi bercanda tentang si Ardo sama tante itu. Cuma aku bohongan aja. Mana mungkin aku mau sama cowok kayak gitu? Iya, bener aja sih. Masa aku mau sama cowok kayak gitu? Ya aku terus pilih kamu lah. Ya udah sekarang aku minta kuncinya juga. Buat apa? Minta dulu. Kalau baru udah dikasih tuh enggak boleh diminta lagi ya, Umi ya. Bagaimana? Neng, giliran diminta kunci aja lo minta pendapat gue. Masa laki-laki gak megang omongannya? Lalu juga ngomongnya begitu tadi gak konsisten. Maksudnya kan kalau udah dikasih masa diminta ternyata lagi. Tadi kan katanya gak mau ngasih itu. Ya ini buat aku. Kas. Buat apa ya? Ntar kamu kasih pinjam aku lagi aja. Ya. Pinjam. Nih, tuh. Aduh, situ malu. Makasih gak apa-apa ya. Kamu masih mau pinjam gak? Masih mau pinjam ya? Ini buat saya antar anak-anak saya sekolah. Kalau mau banyak. Itu punya tante mau bilang di depan. Ya saya, buat supir saya antar anak saya. Ilham, gimana maksudnya? Aku tuh cuma ngetes kamu. Berarti kamu beneran cewek matre itu enggak? Jadi mobil ini mobil. Selamat kamu kena prank. Iya, dari matre. Maksudnya apa? Apa sih ini gak ngerti? Kok lu kenal sih sama tante ini? Kamu kena prank yang kedua kalinya saya. Kok prank-prank apa? Seneng banget kok ngeprank gue. Oke, Fasya jelasin Fasya. Ya, jadi kita semua di sini cuma ngeprank kamu karena kamu itu matre. Matre. Iya. Selamat dong matre. Ternyata kan bener kan? Aku kira kamu tuh cewek baik-baik sayang. Jadi, kok ada kenal tuh? Ini banget deh, sumpah. Dan ini ya tante. Ini tante beneran. Ini ponakannya. Oh, ini ponakannya. Ponakan beneran. Duitnya, tante beneran. Terus Fasya sama Ardo? Cowok. Nggak putus beneran? Nggak putus beneran. Kita nggak pernah putus maksudnya. Beneran. Jadi lo kesini cuman? Cuma ngeprank Olin. Cuma ngeprank Olin. Kalau Olin tuh cewek matre. Kalau bantuin dia, kalau ngebuktiin. Iya, ngebuktiin kalau Olin cewek matre. Ini gimana? Jadi awalnya gue gak percaya nih mas, Olin ini matre. Tapi setelah di prank ini gue percaya dia cewek matre. Eh, kamu bilang prank! Matre tuh gue udah minta dari dulu kali mobil sama lo. Oke, kalian tahu ya, dari tadi tuh gue dikerjain dan gue cuma ngikutin permainan kalian. Gue udah tahu kalian orang kayak gimana. Iya. Ya, gue udah tahu. Cukup. Dan gue juga udah tahu lu kayak gimana orangnya suka ngeprank gue. Cewek matre. Laut aja, laut. Gimana, Mi? Ya suka ngeprankin orang, ya ngeprank sendiri. Sudah, rasakan. Dan lo gak nyesel putus sama Olin? Gue gak nyesel, Mas. Gue tahu aslinya dia kayak gimana sebenarnya. Oke, okay, ya bener lah, Mi. Ya berhak mendapatkan yang lebih baik lah ya. Betul. Ya lo emang tuh motor lo gak lo bener-bener jual? Jadi lo juga ngerjain gue? Ngerjain gue juga.
besar. Juragan kena prank. Juragan kena prank. Kamu hibur aku waktu segini. Kamu hibur aku. Kan aku juga ngeprank. Oke, ya udah. Kalau begitu, terima kasih banyak pemirsa, terima kasih Umi, terima kasih penonton. Ketemu lagi besok di rumah. Umi.